sedulur. Renovasi alun-alun Kebumen sudah dimulai. Untuk renovasi ini, pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran cukup fantastis senilai 10 miliar rupiah. Secara keseluruhan, proses pemeliharaan alun-alun dilakukan secara bertahap dan ditarget selesai tahun depan. Untuk tahun ini, anggaran yang disiapkan sebanyak 10 miliar rupiah. Renovasi alun-alun tersebut merupakan hajat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Disdikpora Kebumen. Adapun anggaran diambil dari dana alokasi umum dengan jangka waktu pengerjaan 150 hari kalender. Proyek tersebut dijadwalkan rampung pada 17 bulan November 2023 mendatang. Konsep pemeliharaan alun-alun mengutamakan banyak hal, di antaranya memberikan akses prioritas bagi kaum disabilitas serta pejalan kaki. Dilihat dari desain, trotoar akan dibuat tidak begitu tinggi, kemudian akses jalan yang mengitari alun-alun bakal diperluas hingga 5 meter. Selain itu, kantong parkir kendaraan akan dibuat lebih representatif, sehingga tidak mengganggu bahu jalan. Posisi air mancur di depan pendopo juga akan dipindah ke dalam alun-alun guna menambah nilai estetik. Di sisi timur, akan dibuat pusat kuliner berbentuk kapal pesiar. Bangunan tersebut khusus difungsikan bagi para pedagang kaki lima. Pohon tidak semua ditebang, karena itu masuk penghijauan, terutama pohon-pohon besar. Bupati Kebumen Bapak Arief Sugianto mengatakan, renovasi alun-alun sudah direncanakan sejak lama. Konsep ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam penataan wajah kota agar terlihat lebih rapi, indah, modern, dan nyaman untuk berbagai aktivitas. Pasca pembangunan selesai, alun-alun Kebumen segera berganti nama. Dipilih nama baru, yakni Alun-alun Pancasila. Nama tersebut dinilai cocok guna mendukung program profil pelajar Pancasila. Ada ruang untuk olahraga, kemudian area pertunjukan seni. Juga dibuatkan dua panggung kecil untuk kegiatan masyarakat. Nantikan update perkembangan pembangunan alun-alun Kebumen di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya.